sih Pak Serbuan? Mangga. Yo, Miki wis mangan wis wareg. Wareg ya, Ken. Dawet uwis, soto uwis. Soto uwis. Bu. Ya, waduh. Ada iklan di sit. Ibunya belajar apa, Bu? Wah. Isin bio ya tangannya. Ya ngomong-ngomong ya, sejarah pasar, ya. Biasanya kan anak fasilitas saya. Iya, nah, kayaknya gak apa fasilitas saya. Nah, iki dheweke mengaring darah, mengaring buri. Oh, monggo, Mbak. Nggih, okay, monggo, Mbak. Dadah, Bu. Kepri wae? Nggih. Kok monggo mundur jarane. Oke. Oke. Sipak. Nah, guys, dulurnya fasilitas sing ana nang arek pasar Puring sing anyar. Seberapa iki nang musala? Oh, jadi orang kalah ya kalau pasar-pasar liane. Benar. Kayak musala nang kene. Iya, nang arek nang arek sebelah kidul. Tempat wudune ning nang kana ora ketemu. Nang kana. Ya wis ayo karo mlaku mangan ayo. Ya pokoknya dewek ya, dina iki ngubek-ubek pasar rakyat Puring. Dina karep mang nek karep mang kantore munggah liwat kene. Iya. Nah terus makanya jarene niki menurut informasi dia. Oh iya sih nggak butuh nang kene. Nggak butuh nang kene. Terus jarene anak nggo nek sing nggo ibu hamil dan menyusui. Ya kira lagi ada sing ibu menyusui nggak wa anaknya repot. Ya kan? Bisa anak nggo menyusui barang. Oh anak tempat menyusui nih. Oh yakin pasarnya komplit ya. Komplit. Dia parkirannya ya ambil banget kira kira buri kene. Waduh, nggo pak. Yakin bapaknya wis larisan. Larisan nih pak. Terus anak sate barang. Yes. Si didolnya pake banget. Bu, uli hadiah bu. Dereng. Tong meriko gak uli hadiah. Anggel leres pasar rebohan bu. Nah ya lor, nangarinnya parkirannya ya ambah. Parkirannya ambah ya. Bener. Ya, oke. Dileboni mobil 20. Sesek. Ya mandan. Kok mobilnya nung gede-gede. Nak motor lebih bisa atusan. Oke sih Miki, ya Miki kan ari jero kene, Lur. Kan ari kene ge dulur ya. Matu langsung mengene. Anak panganan ya anak. Komplit pokoknya ya nang kene ya. Jadi bar belanja kesel ya kan? Heeh. Madang anak. Jajan oh iya bener ya, ya kan? Sayur mentah mau be ana sih gitu sayur mentah wong mau jarane sayure kowe sayur kol oh di sayur oh, kol toh sayure kowe kan narik petanine langsung loh. Oh iya bener mau diomong nang bapake kaya jarane fresh dipetik langsung kit kebone kan kebone langsung didol nang kene didol nang kene sing jelas ki ya regane mesti ora bakal selarang sih nang emol-emol nang kene ya kota. Jelas wong nang kene nungkit sekang petanine langsung dan jadi apa misalnya di TV gak aja kelalaian karep tuku sayuran pokoknya yeah. Kudu tuku langsung nang petanine bangga nggo produke dhewek aja nang sing mall-mall walaupun wis dikaya-kaya ini tapi kan anu luwe nggih monggo pak monggo nah. sing jelas ge luwe sehat produk-produke petanine dhewek kaya iya, gue kira-kira anaring bocah-bocah anak ibu-ibu anak bapak-bapak anak sepeda mana pokoknya kabeh kalangan bisa mung pasar ya. Ya bisa wong ana apa bae didolong pasar. Iya. Oh, jebulane nang kana apa sih bahasane MCU? Bener ya? Apa sih? Toilet. MCK. Oh ya MCK. MCU. Beda MCK. MCU ge sih nang rumah sakit ya. Iya, kalenyong. Ge nang kene WC umum ya ana. Oh, parkirnya tekan kana. Iya, dadi ge muter loh. Ge muter ge, Lik. Oh karena iya. Jadi nek misal lu bubung ene kok motornya tuh kana. Jadi ra panas-panasan. Ya bisa oh ujarku arep jemput enyong malah disitan. Eh, nang mburi iki akeh panganan sebulane ya. Hah? Akeh panganan. Oh iya, iki lah panganan be sing gua jarku lu mau enyong. Wong kan wingi wis nang Surabaya wis. Oh iya bener. Wis makmur. Monggo. Gopak. Apik ya, luar biasa, luar biasa. Yakin. Oke, apa jadi rames anak. Terus ini sebelah kanan apa ya? Macet, macet. Macet, guys.
saking rame nih kan dia rangkaian acara kan mau esok terus anak komunitas ontelis bareng jadi pada mengane brug pansin ini ya pokoknya siki pas hari ini jadi apik orang becak gue mau sing sudah jelas nah keramikan siki keramikan oke monggo jadi ini udah orang usah khawatir ya gak pak bos bos sarapan apa kene jel mengene delok napa lah wong manung nang kebumen yo besen nang tak lah cinta ngambek wong kebumen iki dodolan apa bu Ikiramas. Oh, siramas. Pak kok tumbas napa? Niki dodolan napa tumbas? Tumbas. Teh manis. Pak kok niku napa nderek senam mboten? Ternyata teng mriki memperbesar perut. Itu nomor satu. Usin tangan ini, Bu. Burini. Oh, Burin. Burini. Bu Ani. Bu Ani aslinya pundi? Kula mateng. Sinten? Bu Ani. Tidak Ani. Oh, itu ya. Kau jahat trauma. Salah ya. Aslinya pundi? Oh, wates. Oh, untuk tidak kau bohong. Salah. Wala. Ya, Bu. Ki kan anu pasare anyar. Anjar, kesan-kesannya apa, Bu? Sebagai pengunjung. Sebagai pengunjung. Kan di belakang kamera, Bu, main ketong. Kayak bapak kayak nonton orang rumah. Jel, diwalik. Diwalik. Yes. Nah, ya diwalik, Bu, maksudnya. Iya, pokoknya udah begitu bagus lah. Rapi sih. Nah, mau bahasa ke Bu, main. Mau bahasa ke Bu, main, ayo. Nyong udah bisa. Udah gue apa? Gue ngomong bisa. Ngomong udah bisa, nyong udah bisa. Lu mau bahasa ke Bu, main. Kepriwe, ya, pokoknya sampun bagus. Oh, ya. Wis api. Wis api. Bersih. Dan kualitasnya okay. Pokoknya oke okay lah. Regane beri regane. Regane ya. Regane ya cukupin lah untuk kaula yang kayak saya gitu. Oh iya, jadi terjangkau ya. Jenengan ngenyang buat enak teng pasar. Ya, begitulah. Cari yang termurah. Umpan kan tradisional yang perlu ngenyang. Melas. Pedagange. Dia kan aku mau ngomong nek anu pasar gue senine ngenyange ya. Oke. Tapi kenyang ya aja kebangetan. Iya. Nek kan dadi kayak pedagang dinyang kebangetan nelang sambok. Sedih. Sedih. Nek dinyang kebangetan sedih. Setengah. Oke. Kira-kira. Bu, monggo Bu dilanjut. Matur suwun. Ini matur Jogja. Yakin. Matur Jogja ngene-ngene. Kapan ndelok pasar puring, Mas? Hah? Oh, pengen ndelok pasar puring. Oh iya, pancen. Aduh, main nang kene ya. Aduh. Ning dene dadi panas maning ya. Kira-kira esok kayaknya harus panas ya. Oh iya, monggo pak. Gue iya. Hah? Oh iya, anak. Gue eblek apa udah sih? Oh iya. Coba, monggo bu. Oh iya, nang kene, biasa umumnya. Resik ya, biasanya nek nang pasar kan biasa umumnya gue pada kotor, sebrik, nang kene gue resik doang. Nek ngesok tekan gesok-gesok tetap resik. Iya, jadi paling menjaga kebersihan dan keindahan pasar. Ya kudu, nek. Orang pengunjung, orang pedagang, itu kudu kabeh jaga kebersihan pasar, men. Pasarnya resik, pasarnya bersih, pengunjungnya juga tambah. Siji mening, nek misalkan nang toilet umum ya, biasanya kan anak kota kan, senajan orang-orang sing jaga, tetap diisi gue nggo kebersihan toilete ya gue. Saling menjaga satu sama lain pokoknya ya. Kita bawang kok tambah rame apa ya, Li? Ya wis lah ya. Pokoknya engko dewek jalan-jalan muter-muter maning aja mengedeng-edeng. Tetap nang pasar Rebon. Monggo.